Nama aku Adam. Aku seorang student dan hari ini aku ditugaskan oleh lecturer aku untuk membuat satu kerja khusus. Di sini, aku menuju ke pejabat Webby untuk menemu ramahnya. Assalamualaikum, YB. YB? Waalaikumsalam. Ada benda? Ya? Oh, saya lah nak temu ramai YB lah. Oh, pelajar tu. Boleh lah, masuk. Lepas tu kita nak mula daripada mana dulu ni? Sekejap, YB. Okey, YB. Adakah menjadi seorang YB ini suka? Oh, jadi YB ini taklah susah sangat. Hari-hari kita duduk dalam bilik aircon. Puas-puas kita boleh dengar lagu. Pak! Dengar lagu, lepas tu kita turun bawah, minum air. Kat orang, lepas tu jabat habis, dia abang ambil kita balik lah. Lama dah apa? Baru je. Dah tadi buka baby. Oh, tu anak buah hamba. Oh, maaf lah. Dia nakal sikit dia tu. Tak apa. Nama saya Haji Muhammad Nur Kuzaini Abdul Rahman. Orang panggil Haji Khus. Jadi untuk jadi seorang YB ni bukanlah satu perkara yang mudah. Apabila kita pegang jawatan besar ni, tanggungjawab kita pun besar lah. Jadi soalan seterusnya YB, apa rutin harian YB? Rutin harian saya bergantung kepada jadual yang ada lah. Jadual tu kadang 3 minggu sebulan tu dah penuh dah. Jadi kita tengok jadual dan rutin saya, kita pegang dua jawatan. Sebagai adun dan juga sebagai seorang esko. Jadi adun tanggungjawab dia di kampung lah, di Kota Putera. Dan seorang esko ni ada pula tanggungjawab di pekat negeri. Jadi saya terpaksa bahagikan masa tu lah. Sama ada berada di kampung ataupun di Kuala Terengganu ni, ikut jadual yang kita susun. Terima kasih YB kerana sudi menerima temu buah saya. Jadi YB boleh tak saya nak tengok gambar-gambar aktiviti YB sebelum ni? Okey, sama-sama. Boleh tengok gambar. Cik Zarifi boleh tunjuk gambar-gambar aktiviti saya sepanjang ni lah. Untuk share dengan Adam. Reboh, Kota Putera sejahtera. Ni, masa program YB bagi bubur lambuk. Ni tengok sini jadi tu sini, tengok sini. Opening YB ziarah orang sakit. Belinya komuniti masyarakat lah. Terima kasih bang. Sama-sama. Awak nak tahu tak? Orang lain saya tak jatuh pun. Sampai sini. Awak seorang je saya datang sini. Terima kasih banyak abang lah. Eh, tapi awak ni ingat tau. YB kita mudah bahasa, senang jumpa.